Jamur enoki adalah spesies jamur musim dingin yang tumbuh di dekat pohon berdaun jarum. Salam sehat. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Like a bird on a tree. Tidak hanya rasanya yang enak, jamur ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Memiliki nama ilmiah Flammulina velutipes, lebih dikenal dengan nama jamur enoki, adalah jenis jamur yang populer dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Bentuk jamur enoki mempunyai kemiripan dengan tauge atau kecambah. Jamur enoki adalah spesies jamur musim dingin yang tumbuh di dekat pohon berdaun jarum. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui manfaat dari jamur enoki. Jamur enoki memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan seperti asam antotenat, asam folat, fosfor, vitamin D, niasin, tiamin, zat besi, riboflavin, dan berbagai macam nutrisi lainnya. Karena kandungan nutrisi tersebut, maka jamur enoki mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa saja manfaat jamur enoki untuk kesehatan? Yang pertama, untuk meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh atau kekebalan tubuh adalah suatu sistem pertahanan tubuh yang berfungsi dalam melawan infeksi yang dapat mengancam kesehatan. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Frontier in Pharmacology, kandungan protein jamur enoki setara dengan sayuran berdaun hijau. Protein merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh suatu makhluk hidup. Lalu berikutnya, manfaat berikutnya sebagai anti kanker. Kalau berbicara kanker, saya yakin teman-teman selalu berpikiran bahwa penyakit kanker adalah penyebab kematian. Betul sekali teman-teman. Karena memang angka kematian akibat penyakit kanker yang dicetus oleh penyakit kanker masih terlalu tinggi. Kanker merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh perkembangan abnormal sel-sel dalam tubuh. Alasan utamanya adalah perubahan genetik dalam sel membuat mereka tumbuh secara tidak terkendali. Jamur enoki mengandung zat aktif yang bermanfaat sebagai anti kanker, yaitu flammulin dan proflamin yang terbukti menekan pertumbuhan sel kanker, termasuk kanker payudara dan serviks. Manfaat berikutnya, menjaga kesehatan jantung. Jantung dalam istilah medis disebut dengan core, adalah suatu organ vital yang terletak di dalam rongga dada dan mempunyai fungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah tubuh manusia berpusat pada jantung. Apabila jantung mengalami gangguan, maka sirkulasi darah ke seluruh organ tubuh akan ikut terganggu. Menurut sebuah studi, jamur enoki mengandung zat aktif seperti mikosterol dan senyawa polisakarida yang mempunyai peranan dalam menurunkan kolesterol. Sehingga dengan terkontrolnya kadar kolesterol, kesehatan jantung akan terjaga dengan baik. Manfaat berikutnya, menjaga kesehatan pencernaan. Menjaga kesehatan pencernaan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena dengan pencernaan yang baik, sehingga segala nutrisi yang ada dapat diserap dengan baik, sehingga membantu menjaga imunitas tubuh.
Kandungan serat yang cukup tinggi dalam jamur enoki dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan. Peranan jamur enoki dalam menjaga kesehatan pencernaan dengan menyeimbangkan pergerakan usus dan menjaga kesehatan usus. Teman-teman dapat mengolah jamur enoki menjadi beberapa jenis makanan seperti tumis jamur enoki. Lalu teman-teman juga bisa membuat menjadi sop jamur enoki. Jamur enoki memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Jika teman-teman alergi terhadap jamur tertentu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Demikian, informasi sederhana mengenai manfaat jamur enoki untuk kesehatan. Saya berharap informasi ini dapat memberikan masukan yang baru lagi buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Caranya sangat gampang, teman-teman. Jangan lupa setelah tonton video ini, berikan tanda like, bunyikan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk subscribe, lalu di-share. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat.